Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan program pendidikan lanjutan di atas jenjang sarjana atau S1 yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik dalam program Magister Interdisiplinari Islamic Studies dan Doktor Studi Islam. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki visi menjadi pasca sarjana yang unggul dan terkemuka dalam bidang Islamic Studies yang integratif, interkonektif, dan inovatif bagi kemajuan peradaban. Tata pamong dan tata kelola pada pasca sarjana telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dibuktikan dengan efektivitas implementasinya yang sesuai dengan standar mutu, sasaran mutu, dan rencana mutu yang ditetapkan. Mahasiswa pada program pasca sarjana berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga luar negeri dengan latar belakang dan agama yang berbeda-beda. Saya memilih belajar di Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkan wawasan, kompetensi, serta jaringan untuk mendukung pekerjaan saya di Lembaga Filantropi Islam yang mengelola hari ini di 30 rumah tahfidz dengan 2.400 santri, juga 2 kampung Quran pasca bencana. Di tahun 2017 saya mendaftar di prodi ini. Alhamdulillah, di tahun 2019 setelah lulus perkuliahan, saya langsung mendaftar CPNS dan saat ini menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pasca sarjana terus berkomitmen untuk menyediakan tenaga pengajar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri terkemuka dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten di bidang studi masing-masing. Hal itu didukung dengan kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, kompetensi profesional, dan aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah dengan menghasilkan penelitian yang bermutu tinggi dan terbit dalam buku atau jurnal-jurnal terkemuka. Demi mendukung pembelajaran yang berkualitas, pasca sarjana didukung dengan banyak fasilitas serta sarana-prasarana pendukung seperti perpustakaan pasca sarjana, perpustakaan pusat dengan koleksi yang kaya dan fasilitas yang baik, pusat layanan disabilitas untuk membantu mahasiswa dengan disabilitas, pusat bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dalam bahasa asing, laboratorium agama yang juga dikenal sebagai masjid kampus. Sistem informasi akademik adalah platform atau sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisasi berbagai informasi akademik. Klinik Kesehatan Universitas yang memberikan akses mudah dan layanan kesehatan mahasiswa. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyediaan data, serta informasi. Pusat Layanan Terpadu untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pada program studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies atau IIS menawarkan sejumlah peminatan. Islam Nusantara, Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam, Hermeneutika Al-Quran, Psikologi Pendidikan Islam, Islam dan Kajian Gender, Kajian Timur Tengah, Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, Kajian Makosid dan Analisis Strategik, Pekerjaan Sosial, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Bimbingan dan Konseling Islam, Kajian Industri dan Bisnis Halal, Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara untuk program S3 menawarkan sejumlah peminatan. Studi Islam, Ekonomi Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Kependidikan Islam, Studi Al-Quran dan Hadis, Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, Pendidikan Anak Usia Dini Islam, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Studi Antar Iman,
kajian Timur Tengah. Sedangkan dua program internasional antara lain, Islamic Thoughts and Muslim Societies, dan Al-Dirasat Al-Islamiyah wa Al-Arabiyah, program unggulan bagi mahasiswa yaitu Graduate Forum, International Joint Conference, International Workshop, dan Academic Writing. Kurikulum Pasca Sarjana menekankan pada aspek penelitian, kritis, dan analitis untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang berarti dalam bidang studi yang relevan. Karena penelitian merupakan bagian penting dari kegiatan dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan masyarakat yang banyak menghasilkan artikel, buku, maupun jurnal. Dengan berbagai program dan fasilitas yang ada, sebagian besar mahasiswa magister selesai dalam 4 semester dan mahasiswa doktor dalam 8 semester dengan capaian IPK rata-rata 3,73. Lulusan pasca sarjana memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang studi yang digeluti dan memiliki potensi karir yang luas sebagai akademisi, peneliti, dan praktisi ahli. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kesempatan emas bagi yang ingin mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karir. Dengan fokus pada pendalaman ilmu dan penelitian yang mendalam, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung.